mencela, memaki, menghina orang melalui tangannya, melalui media sosial, os dan lain sebagainya. Maka saya ingatkan, yuk, ini dakwah kita orang-orang Ahlus Sunnah. Keindahan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah akan semakin berkembang manakala kita maksimalkan potensi-potensi dakwah melalui media sosial. Lalu postinganmu ramutu kok, bulan poso, tabung gas 3 kg di foto, upload Facebook, captionnya apa? Wow, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, matane. Ya kan, kecoa di foto di atas piring di posting, wow, kurma. Matane lah katarak dong nih, gitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kiranya ini menjadi penyemangat bagi kita. Saya selalu sampaikan di mana-mana, benar Pak Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden. Tapi saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur, di masa Pak Said ini NU banyak mendapatkan fitnah dari mana-mana. Maka mudah-mudahan sekali lagi yang sering dibuli hari ini adalah NU. Apakah ketika saya mengatakan aksi bila tauhid, tahlilan, ini yang viral kan? Aksi bila nabi, maulutan. Aksi bila negara, istiqosah. Aksi bila ulama, manakipan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila fatayat, ya lamaran, gitu kan? Yeah. Ini sebenarnya sindiran yang apa-apa demo di Monas. Maka kemudian orang-orang NU hari ini banyak dikritik, tahlil boleh, tahlilan gak boleh, solawat boleh, solawatan gak boleh. Kan mereka lucu, gak bisa membedakan tahlil dengan tahlilan. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Solawat itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya solawatan. Masa gara-gara akhiran enggak boleh? Kan bahaya. Sarung boleh. Sarungan enggak boleh. Yang bahaya ibu-ibu. Kotang boleh. Kotangan enggak boleh lah. Agar sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nahdlatul Ulama. Karena hari ini yang dibentur-benturkan mereka adalah Nahdlatul Ulama. Karena mereka tahu yang paling kekeh dan paling kokoh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.